Hari ini kita akan melaksanakan penyerahan tersangka atas nama RH dan WH, dua orang. Berikut barang buktinya. Sebentar kita akan antar ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kita penyidik menerima P21 dari Kejaksaan Tinggi. Artinya berkas yang kita limpahkan terdahulu sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa Kejaksaan Tinggi. Jadi kesempatan hari ini kita akan menindaklanjuti dengan penyerahan tersangka atas nama RF dan tersangka WH yang sebentar lagi akan kita bawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berikut barang buktinya.